bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Thank you.
Bagi rajaku,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu melawat kami, setiap kami yang hadir Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir tempat ini, yang berbeban, Engkau pulihkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Sehingga setiap yang datang Tuhan, pulang dengan membawa berkat-Mu Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk setiap remaja kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Kalau FLC ini adalah Engkau yang memilihnya, FLC ada di Batam, Engkau yang telah menetapkannya. Sehingga wadah ini Tuhan akan Engkau pakai lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Bahkan setiap kursi yang saat ini kosong Tuhan, Engkau akan penuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan kirim jiwa-jiwa dari manapun. Tuhan, terima kasih, terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk gembala kami, kepada sidang kami Bapak Pastor Thomas Chandra Tuhan. Berkati beliau Tuhan, kemanapun beliau melangkah, kemanapun beliau melayani Tuhan. Biar tanda-tanda heran dan mujizat Kau berikan kepadanya Tuhan. Engkau pakai beliau luar biasa Tuhan. Apa yang beliau ambil kebijaksanaan Tuhan adalah daripada-Mu.
kasih. Kami telah berdoa dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak, hati kami haus akan kebenaran, jiwa kami merindukan. Terima kasih Bapak, usul bagi hati usul kami alam setelah kita katakan
Saya juga ingin
waktu kita jatuh cinta, amin, jatuh cinta kepada Tuhan, Tuhan gak bisa buat diam-diam aja. Ada sesuatu harus kita kerjakan dan lakukan kalau kamu jatuh cinta. Bahkan sebuah cinta itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kita menjaga cinta, bagaimana kasih itu. Apakah kita sudah mengalami jatuh cinta kepada Allah? Apakah kita sudah menaikkan dengan Tuhan? Yesus berkata, "You are my God, you are my everything." Kalau satu-satu belum bisa berkata Tuhan dan segalanya, sorry, mungkin kita belum jatuh cinta kepada Dia. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Wahyu pasal yang kedua. Dan sebagainya. Tapi kalau tidak didasarkan sebuah kasih,
Maka itu semua bicara tentang apa? Agamawi. Cuma sebuah ritual, cuma sebuah prosedur. Agama kita harus begini, begini, begini. Tapi Tuhan ingin semuanya itu harus apa? Dengan kasih. Nah loh, Efesus kepentok dia, kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Amen. Ayo cek dalam hati kita nih, kita masih cinta Tuhan menggembung atau enggak? Atau kita tergantung apa suasananya, kalau diberkati, kalau banyak, jabatan bagus, istri baik-baik, anak sembilan sekolah lancar, kita akan kasih. Tapi kalau ada masalah, ya kita mikir, no. Kasih kita kepada Allah tidak boleh kendor, tidak boleh hilang begitu saja. Dan kita melihat kenapa demikian, Yohanes 3:16. Ayat hafal. Oke, sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan. Nah, kenapa Allah menuntut kasih kepada jemaat Efesus? Kenapa Dia menuntut kita jemaat di Batam? Karena Dia terlebih dahulu apa? Mengasihi saudara-saudara. Dia kasih modal itu kasih. Makanya kita tidak boleh tidak mengasihi. Kenapa? Sudah kasih modal. Yes. Katakan amen. Jadi gak bisa kita senang kemis di hadapan Allah. No. Terus kasih kita kepada Allah tidak boleh tergantikan oleh apapun, berapapun, siapapun, kapanpun. Kita menempatkan kasih kita kepada Allah di atas segala-galanya. Itulah sebuah words penyembahan kita kepada Allah. Katakan yes. Nah, jadi jangan diombang-ambingkan oleh perasaan kita, oleh saya melayani, saya udah buat ini, buat itu, tapi kamu enggak mengasihi Tuhan, tuh. Kamu tidak bisa baik di depan Allah. Kasih kepada Allah harus menjadi apa? Dasar hidup setiap manusia. Katakan yes. Karena Allah telah mencintai kita terlebih dahulu. Coba kita cek di Roma 5 ayat 8. Kita Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ya, kita baca bersama 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita. Ketika apa? Ketika kita masih membeli. Amin. Ketika kita masih compang camping. Ketika kita sedang bergumul dengan sebuah dosa, Allah mengasihi kita. Ini luar biasa. Tidak ada pewahyuan kepada agama manapun di dunia ini yang bisa mengasihi kita. Waktu kita gagal-gagal, morong-marit, tongkang-panting, enggak karuan, dosa, berbuat ini, berbuat itu, macam-macam. Tapi Tuhan begitu mengasihi saudara-saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, mustahillah kita tidak mengasihi Dia. Tapi kenyataannya Efesus mengatakan, aku mencela engkau. Wah, kenapa kasih yang ada mula-mula itu meninggal? Efesus tidak dicela. Kamu bercinta, kamu berdukun, kamu bersaksi dusta, kamu tidak menghormati orang tua. Aku mencela kita. Apa dibilang? Kamu meninggalkan kasih bersungguh. Sebabnya bagaimana kita dikasih Tuhan, mari kita cek hal ini, barang ini tidak boleh hilang dari tempat saya, saudara. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Apakah arti keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Usaha Tuhan mengembalikan rancangannya kepada rancangannya semula. Di titik ini Tuhan menyelamatkan saya, saudara. Jadi gini, ujung keselamatan itu harus berjalan sampai dengan poin terakhir. Setia sampai akhir. Cintamu kasih kepada sampai mengakhirnya. Itu baru keselamatan. Nah, kalau di tikungan pertama kita buat jatuh, terhancur-hancuran, ya bagaimana Tuhan akan menyelamatkan saya dan saudara? Amin. Kita dikembalikan kepada rancangan Allah. Seperti apa? Seperti Adam. Adam gagal dalam dosa. Digantikan dengan nama Yesus sebagai Adam kedua. Kita harus menjadi seperti Kristus. Dan dia kasih modal itu. Kita diampuni,
kita diselamatkan dan kita diberikan anugerah buat mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan di sana. Nah, ada tiga perkara. Berapa perkara? Ada tiga hal. Sebenarnya ada 215. Cuma saya korbankan tadi sampai maghrib. Cuma tiga dulu ya. Ada tiga perkara. Bagaimana saya dan saudara untuk hidup di dalam kasih mula-mula? Yang pertama, yang katakan yang pertama, kita baca bersama 2-3, tidak menyayangi nyawanya sendiri. Amin. Tidak menyayangi nyawanya sendiri. Sayang kepada nyawanya. Mari kita buka dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita Daniel pasal yang ketiga. Ya, kita baca 2-3. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala seluruh kecapi rebab gambus sedang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembahnya, kamu akan dicampakkan setegar itu juga ke dalam apa? Perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang tidak menyelamatkan kamu dari dalam tanganku? Yes. Lalu Satrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami punya sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketiga anak SMA ini, siapa? SMA, Satrak, Mesak, Abednego, adalah orang-orang yang dibawa ke pembuangan di negeri Babel. Nah, kebetulan anak-anak ini adalah anak-anak yang dididik daripada orang tuanya di rumah. Katakan yes. Mereka punya standar ketat sekali buat mengasihi Yahweh. Sebabnya ketika mereka dibawa keluar, dibawa ke pembuangan ke Babel, mereka tetap memiliki iman, kasihnya kepada Allah tidak akan digoncang. Nebukadnezar adalah agar siapa? Ini orang gila, ini raja gila. Untuk apa? Disembah. Dia bikin patungnya 600 atau 6 meter. 666. Dibuat atas seni emas, perak, dan sampai ke mana? Ke pasir dan apa? Pasir dan aku. Lalu demi untuk memuaskan hasrat gilanya semua penduduk harus apa? Menyembah demi bunyi-bunyian, menyembah benar. Tapi ketiga anak ini berkata-kata lalu kita sudah membaca bahwa bagaimana dia diancam untuk apa dimasukkan ke dalam perapian yang sangat menyala-nyala. Tapi dia berkata, kami tahu Tuhan kami sanggup menolong kami. Tapi kalau tidak, ketahuilah hei raja gila, kami tidak akan perlu menyembah kepadanya. Kasih banget. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak menyembah dan kita tahu ceritanya bla bla bla. Dia ada dewa di mana? Ada rupa orang empat seperti dewa di lubang api. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekalian, kasih kita kepada Allah itu bukan karena kita mendapatkan posisi yang aman. Jangan sampai posisi saya dan saudara itu meruntuhkan kasih kita kepada Allah. Ada banyak orang di kampung kami, ada anak-anak muda setelah lulus SMA, dia mau jadi TNI. Dia berlatih dan sebagainya, masuk gagal, tahun depan masuk lagi, terus dicek kakinya, kaki bebek, gak boleh bayar berapa, sekian puluh juta, dibayar. Tapi ternyata masuk berikutnya ada varises gitu, gak boleh, suruh bayar berapa dan sebagainya. Bapaknya, mamanya ngotot, kalau anak saya gak jadi tentara, dia ingin supaya kalau anaknya jadi tentara, dia jadi apa? Jadi kebanggaan di desa, di kampung itu semua. Ada orang mau untuk jadi dokter, harus jadi dokter. Apa caranya? Harus jadi dokter. Lalu mungkin kita, saya hidup harus sukses dan sebagainya. Nah, hidup ini bukan dipenuhi dengan cita-cita saya dan saudara, katakan yes. Saudara boleh punya cita-cita, tapi kalau semua cita-cita itu menghalangi kasihmu kepada Allah, percuma. Amin. Anda bukan dipanggil menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi pendeta, menjadi apapun juga, tapi tanpa kasih kepada Allah, tapi
Tujuan dan tujuan saudara, bagaimana kita memberikan hati kita kepada Allah, mencintai Dia. Nah, baru Dia akan kasih profesi kita masing-masing. Kata-kata amin. Engkau pengusaha, engkau pedagang, engkau arsitek, apapun itu. Dan di atas semuanya, pekerjaan yang kau dapatkan itu hanya untuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyembah kepada Dia. Kata-kata amin. Ada banyak orang yang dulu masih biasa-biasa, ketika dapat jabatan, langsung sombongnya menang. Kira-kira kata saya tahu orangnya Pak. Dulu kan tak sama kita-kita, setelah dia udah pakai mobil bagus, kita lagi nyebrang, dia ada bebek, weh, mata lu di mana? Padahal teman lainnya, udah beda. Kira-kira kata, insya Allah tidak ada di tempat ini. Loh iya, harta benda itu bisa berubah kasih kita kepada zaman dan kepada Allah. Kacau malah sebenarnya. Jadi hidup ini bukan mencari aman, tapi bagaimana hidup ini kita persembahkan kepada Allah, baru kamu di sana aman dan bersejahtera. Buat apa kamu punya semua dunia ini tapi kalau jiwa membinas? Katakan yes. Kira-kira kan aku bingung sebelum merah pun. Nah, yang kedua, bagaimana supaya hidup kita menjaga kasih kita yang mula-mula kepada Allah. Katakan yang nomor 2, 3, memberi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, Tuhan, pemberian kita kepada Allah adalah sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Memberi kasih kepada Allah. Orang pelit tidak bisa menyembah kepada Allah. Bahkan kita berkata orang pikir agar boleh ke surga. Amin. Ngintip aja gak boleh. Kenapa kikir? Tidak mari memberi terbaik. Ayo kita cek dulu. Lukas pasal yang ke-7. Yang 37-38. Ya, kita baca 2-3. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyekanya dengan minyak wangi itu. Kesembilan terbaca. Ketika orang Farisi yang memegang Yesus melihat hal itu berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa kaya dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan. Nah, mari kita sorot seorang perempuan yang berdosa. Perempuan berdosa ini, dia datang dengan ke rumah Simon orang Farisi, lagi makan-makan resmi. Dia datang di robot, lalu apa? Dia memecahkan buli-buli terus, walau berisi minyak wangi. Tas! Lalu dituang ke mana? Di Injil lain, di kepala Yesus. Jubahnya, kaki dan sebagainya. Ini adalah sebuah kasih, ini adalah sebuah penyembahan seorang perempuan berdosa. Kenapa? Kasihnya kepada Allah menyingkirkan perasaan takutnya untuk datang kepada perkumpulan orang Farisi dan Yesus. Oh, zaman Yahudi, orang perempuan tidak boleh ada di tempat apa? Kalau ketahuan diambil di hakim, bahkan bisa dirajam. Tetapi orang ini masuk, lalu serta merta dia memecahkannya minyak wanginya. Siapa yang pakai bajunya ini pakai minyak wangi? Di mana tiketnya? Cuma 4 hembusan. Tapi perempuan ini, itu kepala ini pecah daerah tas dituang. Minyak wangi adalah apa, minyak yang dipersiapkan untuk sebuah pernikahan. Jadi para gadis di zaman itu, mereka akan mengumpulkan minyak, bekerja berapa dinar akan diberikan sedikit untuk apa minyak yang ditabung buat hari pernikahan. Nah, ketika sudah banyak sedemikian dia akan menikah, minyak itu akan dibagi-bagi kepada teman-teman wanitanya, kepada para tamunya, bahkan juga sebagai bagian daripada apa namanya mahar buat mereka. Tetapi perempuan ini dihancurkan, das, dikasih pada Yesus.
memberikan yang terbaik, bahkan masa depannya diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Makanya Yesus puji Simon, ada orang utang 500, ada orang yang utang cuma 10. Kalau itu setiap ini, siapa mengucap syukur? Yang 500, benar katamu, perbuatan ini sudah melakukannya, tetapi engkau dari tadi kamu mencucikan kebun, tidak. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ini bicara tentang sebuah penyembahan. Kalau saya dan saudara sukar buat menyembah kepada Tuhan, sorry, mungkin kasih hilang di hadapan Allah. Gereja tidak boleh hilang penyembahannya. Kenapa ada gereja? Gereja harus menyembah kepada Yesus. Kita bersyukur. Gereja kita ada PPW, Praise and Worship. Itu saat-saat. Kenapa orang tidak bisa menyembah Tuhan? Kenapa tangannya berat angkatan? Berikan. Sorry, hatinya belum terpesona dengan Kristus. Kenapa kamu buka mulut? Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Tuhan, ku bersyukur mengasihi. Kenapa mereka tidak bisa bermasuk? Karena belum jatuh cinta kepada Allah. Amin. Siapa Bapak Ibu yang menikah melalui proses pacaran dulu? Ada pacaran? Oke. Ada yang langsung dijodohin seperti beli kucing dalam tahun? Tergantung nasib. Kalau masih ada yang baik, ya baik kan juga. Kalau jahat, ya jahat. Makanlah pencarian itu gitu kan. Nah, waktu kita pacaran, tentu hati kita tertuju kepada dia. Katakan yes. Maunya ngeliat dia, dengar suara dia, nyanyi sama-sama. Wah, macam-macam. Saya ngapain istri saya sekarang? Bukan main. Dari rencana jam 9 selesai sampai setengah 11 lah. Sama itu mertua sampai batuk. Harus pulang udah setengah 11 ya. Nanti digerebek orang. Kenapa? Lagi cinta. Nah, kita bisa biasa memuji-puji itu. Memuji-puji istri saya. Kamu baik ya, kamu pintar ya. Kemarin yang kemarin itu luar biasa. Bajumu bagus. Istri malah dipuji apa? Kepalanya buntutan. Bapak-bapak harus sering puji istri. Bapak sendiri kan? Puji istri. Kamu baik hari ini, gitu kan? Pakai ilustrasi, gini-gini dan sebagainya. Lo perempuan tuh kelemahannya di telinga apa? Kalau dinanya senang banget, digombalin juga senang. Ya memang kodrat lah gitu kan? Itu kodrat. Kenapa kita bisa membantu? Karena kita sedang jatuh cinta. Gereja tidak boleh hilang wujud penyembahan. Meskipun orang lain menutup atau membasah sembunyi penyembahan, kalau kita, ayo kita menyembah. Karena tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita akan menikah dengan dia? Kita mempelai wanita, dia mempelai surgawi yang akan bertunangan. Dan kita akan menikmati pesta perkawinan yang gembala Allah selama 7 tahun di surga. Tepuk tangan dengan kita luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ayo kita cek apakah kita kasih kita kepada Allah juga bisa melayani. Kita baca bersama 2-3. Melayani, menggembalakan. Yohanes 21 kita baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-domba. Kata Yesus untuk kedua, pulang kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya dua kali, gembalakan domba. Yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Berapa kali? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, kata Yesus, berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga kalinya, Petrus menangis.
Allah begitu mengasihi dia, tapi dia meninggalkan. Tapi Tuhan memulihkan. Apakah kau mengasihi? Ya, dia mau mengasihi. Kenapa? Supaya menjadi apa, melayani Tuhan atau menyebarkan domba-domba Tuhan. Bapak Ibu yang setuju Tuhan, kalau you berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kamu tidak melayani Tuhan, nonsense. Amin. Pertumbuhan iman seseorang akan disertai dengan bagaimana, apa yang harus kubuat bagi Tuhan, apa yang harus aku kerjakan buat sebuah kontribusi aku bagi gereja, bagi kehidupan ini. Saya lupa, ada seorang pakar ketemu gereja, Robert siapa gitu, bilang, kalau kamu mau usir jemaat, jangan beri dia sebuah pelayanan. Apa artinya? Kalau jemaat itu bertumbuh, dia akan semakin dewasa, akan mencintai Tuhan. Dan aku akan memberikan sesuatu bagi Tuhan. Apa yang akan membuat? Mungkin bisa saja ada di mana? Di university, bisa saja full time. Tapi di marketplace, saudara juga bisa mengembalakan, katakan yes. Kalau bapak punya anak buah, ada 50, 20, atau ratusan, kembalakan dia. Dengan apa? Dengan kasih Kristus. Perhatikan dia. Amen. Itu juga pengembalaan. Bagaimana kita punya saksi? Di mana kita ditempatkan oleh Tuhan? Itulah sebuah pengembalaan. Saya teringat dengan pendeta siapa? Dia Joy Gondomi Joyo. Lagu Gondomi Joyo. Dia punya percetakan anti offset. Waktu itu karyanya ada 600 orang. Dia bersaksi. Saya mau ngecek kehamilan saya. Kalau saya ketemu dan self case-nya kan ngecek umroh. Bagaimana keluargamu? Bangun cukup enggak? Dia ketemu security di depan. Diganti sama dia. Gimana bro? Apa kabar? Hey, orang sekelas jaringan penasihat jaringan Johan Nasional, dia berani ganding sampah. Dibilang saya mau ngecek apakah aku tetap seorang hamba. Saya pernah datang ke rumahnya yang rumahnya besar banget. Untuk keruang itu keruang makan itu ada khusus kendaraan seperti di istana itu jalan baru keruang makan. Gila banget. Tapi dia berkata dia tanya tukang pel. Dia ganti security. Nah, saya itu sudah perkasimu tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita mengerjakannya dengan apa? Dengan segenap hati. Amin. Jangan hilang kasih kita kepada dan namanya Bapak Gondomi Joyo. Pelayani di mana-mana. Katakan yes. Amin. Inilah bukti untuk kita menjaga cinta melalui kita kepada Allah. Yang pertama kepada Bapak Ibu, tidak menyayangkan nyawa. Jangan tukar nyawamu dengan sebuah kenyamanan. Tukarlah nyawamu dengan apa? Dengan kasihmu kepada Allah. Yang kedua, biar aku memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan yes. Yes. Kalau Anda masih bertahan. Suatu ketika saya lihat ada jemaat kami di Merpeto. Ketiga minggu, sebulan enggak datang. Lalu saya datang sana, Bu, kenapa enggak bekerja? Iya Pak, saya lagi lahiran. Oh, lagi lahiran. Udah berapa lama? Udah 3 minggu. Terus gimana? Dia itu Pak, saya makan 3 minggu ini makan apa? Makan teri sama nasi putih, teri nasi putih, dia tuh nasi putih. 3 minggu makan teri sama nasi. Lalu anak-anak makan apa juga sama Pak? Kenapa enggak cari sayur di hutan? Anak-anak saya enggak bisa cari sayur. Enggak bisa ngambil rebung, enggak bisa ngambil pakis dan sebagainya. Aduh, anak ibu menyusui makan teri doang sama nasi putih. Ya tergerak hatiku gitu kan. Saya buka di dompet, saya keluar lembar gitu kan. Ibu, kasih ya. Ayo. Ibu besok beli sayur yang banyak. Beli susu kalau perlu. Sebab ibu butuh gizi yang banyak. Iya Pak, makasih Pak. Repotin enggak beli susu saya. Tiga minggu makan teri sama nasi putih jalan nyusuin. Apa jadi itu anak? Kurang kan gizi. Nah, serasa emang beri. Berikutnya ada tetangga sebelah itu orang gereja lain, lalu panggil saya, Pak Pendeta,
aku marah. Bolehkah berdoa di tempat kami? Ada apa? Jual di keluarga. Ya sudah, ayo mari kita berdoa. Kita tentukan harinya, lalu kita berdoa sama-sama. Pulangnya Bapak Ibu, ya kasih apa, saya tebal banget. Nah, maksudnya gini. Kita mengembalakan pemberian yang baik, kata Yesus. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Apa tiga perkara yang harus kita kerjakan? Yang pertama, jangan sayang kepadanya. Yang kedua, berikan yang terbaik. Yang ketiga, kita harus menyenangkan Tuhan. Bagaimana? Ayat yang terakhir, 1 Korintus 13:13. Kasih adalah hal yang paling utama dan terutama. Demikianlah tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Di surga kita tidak perlu iman. Di surga kita tidak perlu pengharapan. Di sana kita hidup di dalam sebuah kasih kita kepada Allah. Sebab semuanya sudah ada. Yang harus kita perhatikan adalah kasih kita kepada Tuhan. 2 Yohanes 1:6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu apa? Bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana kamu telah mendengar. Kamu telah mendengar dari apa? Dari Tuhan. Amin. Hari ini jangan sampai kita seperti jemaat Efesus. Udah hebat, udah punya rekor yang bagus mungkin, tapi hilang kasih kita. Kita tidak hidup dalam kasih, bahkan cinta mula-mula kita lenyap. Makanya buat aku bicara sama kau, wah sangat sayang. Amin, Tuhan Ibu. Amin, Tuhan. Haleluya. Ayo kita berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan, hari ini kita mengecek. Tuhan, lihatlah hati. Lihatlah cinta. Apakah tulus? Ku berikan semua.
biar cek dan recek bagi saya itu sudah. Apakah kasihmu tetap kuat di hadapan Allah? Apakah cintamu tetap yang pertama itu sampai sekarang? Tetapi apakah juga cintamu yang harus kau akui? Dulu saya semangat, Pak. Dulu saya on fire. Dulu saya apa sih saya buat, tapi sekarang aduh. Saya keteduran. Hari ini kita sudah dengar firman-Nya. Mari jaga api cintamu kepada Allah. Jaga sayang dirimu sendiri. Ayo berilah yang terbaik bagi Tuhan. Layani Dia. Itu kunci kau ada dalam anugerah-Nya. Jangan sampai kau ketika menghadap Tuhan, Dia berkata, enyah macam yang hadapan kau hanya kamu membuat kejahatan. Lalu kita berkata, aku sudah berdua, aku sudah mengusir setan, aku sudah menyembuhkan orang, saya sudah berbahasa roh, saya sudah bangun gereja. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanya kamu membuat kejahatan. Why? Sebab kasihku runtuh di depan Allah. Mari minta Tuhan, kembalikan kasihku itu, kasih semula, ajari lagi Tuhan. Haleluya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama.
Selamat datang kami ucapkan. Demikian warta sepekan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh bangun berdiri. Haleluya, ada. Amin. Ya, silakan Bu. Yang menunggu berdiri Bu. Boleh dikasih salam. Ya, mari saya dalam tempat diri kita pribadi diberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kasih kami semakin nyata dan dilihat oleh banyak orang bahwa Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu dan kami wajib mengasihi sesama kami. Bahkan kami memberikan nyawa kami bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, kami berdoa bagi anggota-anggota kami yang diselamatkan Tuhan. Baik itu masalah itu kami, anak-anak kami Tuhan, saudara kami Tuhan, kerabat kami. Lawat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kau berjanji satu orang diselamatkan, sisi rumahnya diselamatkan. Kami supaya gereja Tuhan terus berjaya saksi dan berkat kami berbagai. Terima kasih. Sebenarnya kami ketiga ke tempat itu, kami tahu kami sangat percaya untuk berkati kami dan juga kami akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita buka tangan dan terima berkat Tuhan di depan Allah. Arahkan hatimu ke surga. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia perlindungan pertolongan dari anak yang juga Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menaungi kita, memberkati kita, mengurapi kita dan dijadikannya kita orang yang berbahagia.